Lihat video saya. Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Arisandus Niko. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas ya. Saya akan coba membahas jadi fungsi multiply dan divide pada SketchUp ya. Jadi apa yang dimaksud multiply dan divide? Jadi kalau tulisannya seperti ini guys, multiply ya, divide. Jadi kalau berdasarkan artinya, multiply itu menggandakan guys, kalau divide itu membagi ya. Mungkin pada video-video tutorial sebelumnya kalian sempat menjumpai ya, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin coba jelaskan guys. Misalnya seperti ini, saya buat sebuah bidang ya, saya buat sebuah bidang ya, ukurannya 1x3 lah ya, 1.3. oke, nah ini kemudian untuk saya berdirikan guys ya, 0.05 seperti itu. Nah, kemudian seperti ini, kalau sudah saya buat persegi ya, 0.05 ya, 5 cm kali 5 cm lah guys. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini saya grup dulu ya. Jadi untuk multiply atau divide itu saya sarankan kita menggunakan grup ya, artinya kalau ingin menggandakan benda ya, menggandakan pokoknya intinya itu lebih mengarah ke teknik menggandakan. Nah seperti itu ya, ini saya make grup dulu. Saya masuk ke dalam, saya berdirikan. Nah, katakanlah berdirinya 0.5. Nah, seperti itu guys. Oke. Jadi untuk menggandakan benda guys, wah ini biar lebih berwarna ya, ya biar agak beda seperti itu ya. Seperti ini ya. Nah, sip. Oke. Nah, satu balok kayu guys. Nah, jadi untuk menggandakan, nah kita bisa menggunakan teknik multiply dan divide. Yang dimaksud multiply itu menggandakan menjadi banyak guys. Nah, sebenarnya untuk menggandakan ya, untuk copy paste di apa namanya, di SketchUp ini kalian bisa apa namanya, nah kalau klik kanan ini kadang tidak ada ya, kalian bisa menggunakan di keyboard ya, Ctrl C ya, untuk masternya Ctrl V ya, nanti ditaruh di mana guys. Nah, seperti itu, misalnya di sini. Oke, nah itu itu teknik sederhananya. Tapi terkadang kita ketika di SketchUp itu ingin menggandakan itu sesuai simetris guys, simetris dengan bidang yang lain. Makanya dari itu nanti untuk menggandakan itu bisa menggunakan multiply atau divide. Nah, misalnya kita ingin menggandakan di tempat yang tempatnya berbeda tapi masih simetris guys, berarti kita bisa menggunakan move tool ya. Misalnya untuk menggandakan ditekan Ctrl guys. Kita bisa mengarahkan di sini, nanti kelihatan oh jaraknya berapa. Misalnya jaraknya 0.3 seperti itu guys ya, ini jarak 0.3. Ketika setelah kalian geser ya, setelah digeser digandakan jadi 2, itu kalian bisa menambahkan fungsi multiply atau divide. Kalau multiply itu nanti caranya kalian diawali dengan mengetikkan huruf X atau tanda bintang. Tanda bintang itu kalau di keyboard di atasnya angka 8 yang menggunakan shift ya. Nah, misalnya saya beri X 3. Berarti nanti digandakan menjadi 3. Kan tadi yang utama kan 1. 1 2 3 digandakan 3. Kalau saya ganti misalnya X 5. Nanti yang digandakan sebanyak 5 buah. 1 2 3 4 5 dengan jarak yang sama. Tadi kan jaraknya 0.3 ya. Coba sekarang untuk mengukur jarak, di sini saya menggunakan dimension guys. Ya 0.25, kalau ke sini 0.3 lah ya. Nah, ini 0.25. Nah, kita lihat. Nah, sama guys. Jaraknya sama. Seperti itu. Jadi otomatis sama. Nah, ya. Nah, cuman begini guys. Cuman kelemahannya kalau kita menggunakan multiply ya. Kita menggunakan multiply ketika kita ingin membagi ke sana, yaitu kita kadang tidak tahu ukurannya berapa guys. Misalnya saja ini,
saya 0,3 ya. Saya kira-kira ya, saya kali 8. Oh, saya kali 9. Nah, terkadang ini jaraknya tidak sama, guys. Jadi ya kekurangannya ini tidak sama ya. Ini jaraknya berapa, yang di sini jaraknya berapa. Nah, nanti kalau kita tambah satu lagi nanti lebih, guys. Nah, disitulah kelemahannya dari multiply. Makanya ketika kita ingin menggandakan ya biar sama, itu ada fungsi lain namanya divide. Kalau divide itu nanti ada pembagian ya, ada pembagiannya. Saya control Z ya, control Z. Saya tekan control, saya klik, saya arahkan ya, saya arahkan misalnya sampai sini, guys. Oke, sampai sini ya. Nah, untuk fungsi divide yaitu kalian ketikkan di keyboard diawali dengan jumlah ya, jumlah nanti jumlah apa ya, jumlah benda yang digandakan. Misalnya kita gandakan menjadi 10, guys. Nah, saya gandakan menjadi 10. Nah, diakhiri dengan tanda garis miring. Nah, itu artinya bagi ya, artinya dalam jarak seperti ini itu ada 10 ya, 10 penggandaan ya, ya 10 kopi lah, seperti itulah istilahnya, fotokopi jadi 10 dalam jarak segitu. Saya tekan enter. Nah, nanti dia otomatis ada 10, guys ya, digandakan 10. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, digandakan 10. Nah, yang jelas wah, kalau seperti ini jaraknya sama, guys. Nah, ini jaraknya sama. Nah, ini jaraknya juga sama. Nah, ini sama ya. Sip. Nah, seperti itu. Ya, tidak hanya pada muftul ya, tapi ketika kita juga bisa menggunakannya pada rotasi. Nah, biasanya kalau rotasi simetris itu pada lingkaran, guys. Nah, misalnya seperti ini. Saya buat lingkaran. Ya, saya buat lingkaran seperti ini. Oke, saya punya lingkaran, guys ya. Ini lingkarannya nih pas tengah apa enggak ini? Oke, diperhatikan. Nah, kemudian, ini pas tengah enggak ini ya? Oh, ini pas tengah. Nah, saya buat lingkarannya pas tengah, guys. Nah, saya juga bisa menggandakan garis ini, guys. Saya juga bisa menggandakan garis ini. Nah, ini saya klik garisnya ya. Saya bisa menggandakan menggunakan multiply tadi juga bisa. Nah, ini ya. Nah, ini saya klik ini senternya di sini ya. Sampai sini saya geser, saya tekan kontrol. Ya, seperti itu. Nah, misalnya sudutnya 15, guys. Nah, saya X 12. Nah, ini juga bisa seperti ini. Ya. Atau saya kontrol Z, saya gandakan. Ya, katakanlah sudutnya 30. Nah, saya X6. Nah, dia jadi seperti ini, guys. Nah, jika sudah, misalnya saya buat lagi, saya buat bentuk lagi di sini. Ya, ini saya grup dulu ya. Saya grup. Nah, misalnya nih saya punya benda di sini ya, saya copy, saya control C. Nah, saya paste di sini, edit, paste, paste in place. Nah, saya berdirikan, guys. Nah, seperti ini ya. Nah, 0,1 aja ya, 0,2 lah. Saya select all connect. Nah, artinya diseleksi semua ya. Saya make group. Nah, saya juga bisa menggunakan fungsi multiply dan divide dengan dengan rotasi juga ya. Misalnya saya klik dulu. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Saya juga bisa menggandakan ini mutar, guys. Nah, jadi seperti ini. Saya sini ya.
saya tekan kontrol, saya paskan sampai sini. Hop. Nah, saya gandakan. Tadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Saya ketikkan X11. Nah, dia juga jadi muter nanti. Jadi muter ya. Nah, jadi beberapa benda muter kontrol Z. Atau saya juga bisa menggunakan fungsi divide di sini ya. Dengan cara saya klik, saya tekan kontrol, saya puter sampai akhir, guys. Atau dengan jarak seperti ini. Ya, tersalah, bisa sampai akhir seperti ini ya. Berarti saya ketikkan berapa tadi? 12 dibagi. Oh, tadi 11 ya. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, 11 ya. Nah, 11. Nah, seperti itu. Nah, Ctrl Z. Nah, kalau misalnya jaraknya agak ini ya. Kalau misalnya kita pas di sini ternyata kurang pas, guys. Ya. Nah, saya misalnya 10. Nah, itu nanti ada jaraknya. Jaraknya sama, tapi untuk ini dan ini tidak sama. Oke, jadi seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu aja cukup pembahasan ya. Jadi untuk teknik menggandakan benda bisa menggunakan multiplay, bisa menggunakan teknik divide. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu, guys. Cukup itu aja dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.